Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita daripada segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita juga kepada orang lain. Termasuklah dua nikmat yang terbesar, iaitulah daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat kesihatan yang sempurna boleh pakai hadir ke rumah Allah Ta'ala, sama-sama mengerjakan ibadat kepada Allah, dan dalam masa yang sama, alhamdulillah pada malam ini kita berada dalam satu majlis ilmu. Ada yang dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa didoakan oleh para malaikat rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa berada dalam payung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Minhajul Abidin pada muka surat 4. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bawa bersama kita untuk lebih memahami ataupun lebih berasa pehek daripada isi kitab dengan cara kita ada kitab debat. Dan insya-Allah ada hak mana hak tak ada boleh pakai putus tek ke beli ke, mudah-mudahan memberi berkat kepada kita atas asbab usaha kita nak mengaji insya-Allah. Pada muka surat 4 baris yang ke-12 daripada atas ke bawah. Kitabun muallifun radhiyallahu anhu. Kitab pengarang ataupun kitab penulis radhiyallahu anhu. Kalau kita puasa duduk pada muka surat yang ke-4 baru penulis berbunyi suara ataupun baru start kata-kata penulis. Kalau sebelum ini bermula daripada muka surat 1 sampai pada pertengahan muka surat yang ke-4 ini, itu adalah syarah ataupun huraian yang disyarahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Maka pada muka surat ke-4 inilah bermulanya kata-kata daripada kitab asal Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Daripada kuliah lepas kita hurai dah lebih kurang berkenaan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ulama telah memberi gambaran ataupun satu pesanan kepada kita buat apa-apa perkara, termasuklah memulakan penulisan pada kitab dengan menggunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim atas sebab iktibar, atas sebab nak ikut kepada kitab agung kita Al-Quranul Karim. Maka begitu juga Imam Al-Ghazali memulakan kitab dia dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dengan nama Allah makna kata atas nama Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala yang bersifat dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Daripada kuliah lepas juga kita sebut Ar-Rahman, apakah yang diartikan sebagai Ar-Rahman? Merupakan sifat belah kasihan Allah Ta'ala, sifat penyayang Allah Ta'ala atas dunia. Boleh berlaku
makhluk, daripada Islam ke bukan Islam ke, daripada hayawan ke, semua boleh berkat, semua boleh rahmat ataupun semua boleh nikmat daripada Allah Taala. Walaupun tidak Islam, walaupun tidak beriman, boleh berlaku. Kenapa? Kerana dengan sifat rahman Allah Taala. Hak ni tidak dinamakan sebagai sifatun khususiyah ataupun tidak khusus kepada puak kita orang Islam. Di Ar-Rahman maka satu sifat yang satu nama yang memberi maksud bahawa semua layak menerima. Maknanya bukan maksud Allah Taala kasih berlaku dok. Maksudnya Allah Taala ni dia beri berlaku atas sebab sifat Ar-Rahman Allah Taala. Maka adapun Ar-Rahim, sifat belah kasih Allah Taala kepada kita khususiah bagi orang Islam. Dia bagaimana Allah Taala akan memberikan menggunakan sifat Ar-Rahim ini pada hari kiamat esok-esok, memberi satu kebebasan kepada orang Islam bila mana pada ketika itu Allah Taala bui pilih-pilih daripada kalangan orang Islam saja untuk menerima hasil ataupun menerima kesan daripada sifat Ar-Rahim Allah Taala. Masa tu buat kita orang Islam yang boleh. Hak tidak beriman Allah Taala tak tepi. Hak kufur tak tepi. Daripada binatang hayawan semua tak tepi. Hak ni hanya kepada kita orang Islam. Dan dengan sifat Ar-Rahim inilah maka kita ni diberi satu peluang, iaitu idqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Hak ni merupakan satu-satunya nikmat kita bila mana kita berhadapan dengan mahkamah Allah Taala. Di waktu kita nak tunggu, kita nak nak selama ke ni atas dunia pun waktu lah puncaknya ataupun matlamat kita. Tak masuk syurga tak apa lagi, janji boleh lepas daripada azab api neraka. Tapi kalau diberi syurga, alhamdulillah, satu rezeki pada kita. Walau bagaimanapun kena ingat azab Allah Taala adalah sebesar-besar azab, sepedih-pedih azab. Tak boleh nak gambar atas dunia. Noyaknya bila mana kita dilepaskan ataupun dibebaskan daripada pembalasan api neraka, maka itu satu nikmat yang besar. Bila esok-esok, bila mana pada ketika itu dengan sifat belah kasih Allah Taala kepada kita, maka Allah Taala kasihan kepada kita. Maknanya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kata ulama, bila mana kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu sifat ataupun sebagai satu makna, kita memulakan kerja kita, segala kerja buat kita dengan nama Allah Ta'ala. Maka bahasa dia tu, bila sebut kitab yang dikarang oleh ulama Muktabar, dia bermula dengan Bismillah, kemudian dia sambung pula dengan apa dia? Hamdallah. Bila sebut nama Allah Ta'ala, maka sambung pula dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Imamul Ghazali sambung pula Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, maknanya segala puji itu milik Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana lazimnya pujian itu kepada kesempurnaan. Benda comel, benda baik, benda bagus, orang puji selalu. Kalau benda tak bagus, maka orang tak puji. Noyaknya di sini, maknanya kepujian itu adalah kerana kesempurnaan. Dari mana datangnya kesempurnaan? Maka datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Dipinjamkan kepada kita. Kita kaya, kita semak, kita janguk, kita comel, kita bagus, semua daripada Allah Taala. Sebab itu Alhamdulillah, segala puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa dia Allah Ta'ala tu? Al-Malikul Karim. Al-Malik maknanya raja. Raja Al-Malikul Al-Malikil Hakim. Raja yang amat hakim. Apa maksud hakim? Maknanya Al-Hakim merupakan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Ada nama dia, ada 99 nama Al-Hakim. Gapa dia? Bijak sana. Bijak Allah Ta'ala hingga mampu untuk mentadbir sorang-sorang. Itu maksud dia. Boleh memerintah sorang-sorang, tak ada bantuan, tak ada penolong. Bahkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, pemerintahan Allah Ta'ala itu boleh lenir segala-galanya di bawah aturan dia berlaku. Dia hebat Allah Ta'ala ni. Al-Jawadul Karim. Al-Jawadil Karim, lagi yang amat murah. Maknanya bui nikmat
Asal kita mituk ya. Ha deh, Allah Taala sebut, "Wud'uni astajib lakum." Mudoalah kepadaku, insya-Allah aku perkenankan, kata Allah. Ha deh. Bila mana kita, bila kita rasa mulah Allah Taala, bila mana bila kita nak berhajat kepada sesuatu, maka Tuhan bui. Adakah dah waktu Tuhan tak bui? Kita mituk-mituk-mituk Tuhan tak bui? Ada juga. Ha, kenapa? Kerana khiyar Allah Taala lebih baik daripada khiyar kita. Ha, pilihan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala lebih baik daripada kehendak kita. Kadang-kadang kita nak benda lain, tapi Tuhan bagi benda lain. Ada juga. Ha, ni, ni. Kita nak kaya, tapi Tuhan tak beri kaya. Tuhan bagi sehat. Nikmat juga. Ha, kita kena ingat, sebut dalam Quran juga, asa an takurahu syai'an, wahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibu syai'an, wahuwa syarul lakum, kata Allah. Ade asa anta qurahu syai'an, kadang-kadang membenci benda tu tak sah. Ha, dia mutaksir benda tu, tak sah kalau boleh kena atas diri kita benda tu. Fahuwa khairul lakum. Tapi bagi Allah Taala betullah baik bagi kamu. Ha, ade fa asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang mudok nok sangat kau benda lagu tu, munok sangat kepada nikmat tu. Ha, ade. Ade tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi di sisi Allah Taala maka benda tu tak baik bagi kamu. Sebab itu, bila mana kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak beri. Ada sebab dia. Jangan kita rasa nak marah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana pilihan Allah Ta'ala itu yang terbaik sebenarnya. Ini maknanya, kenapa? Kerana atas kebijaksanaan Allah Ta'ala berlaku. Dia susun berlaku, dia atur berlaku, comel berlaku. Tak ada masalah. Al-Karim yang mulia. Nah, juga Allah Ta'ala juga bersifat dengan yang maha mulia, malikul mulk, raja segala raja. Ha, kalau dengan raja kita ni pun macam-macam protokol dah. Nak mengadap raja ni, macam-macam protokol, cara-cara nak mengadap raja dia ada siap buat dah. Atas dunia raja saja baru tu. Allah Ta'ala malikul mulk, raja bagi segala raja. Sepatutnya protokol tu lebih lagi lah. Pasal kita nak mengadap raja segala raja dalam semayang misalnya. Ha, ni ayatnya Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Karim yang mulia, Al-Azizir Rahim, lagi amat kasih sayang. Sebagaimana kita sebut pada kuliah yang lepas, kata ulama disebut dalam satu hadis Nabi sebut pada kita, katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 100 rahmat. Satu rahmat dia guna untuk dia bagi segalanya atas dunia. Ha, dia dengan rahmat Allah Ta'ala itulah muk kasih pada anak. Binatang kasih pada anak kita jadi ada perasaan. Kasih kita, sayang kita, sedih kita. Semua perasaan kita itu adalah daripada salah satu daripada rahmat Allah Ta'ala turunkan kepada makhluk. Adapun 99 rahmat lagi yang ada dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan agih, Allah Ta'ala akan beri kepada kita pada yaumul mahsyar, pada hari akhirat nanti. Nah, ayatnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan. Maknanya pada awal kitab ini Imam Al-Ghazali mendatangkan bagaimanakah yang dikatakan sebagai alhamdu, pujian bagi Allah Ta'ala. Ha, cara dia, tertik dia, start dengan bismillah, sebut nama Allah, kemudian puji pada Allah. Ha, kemudian pada ini kita akan sebut pula apa yang dikatakan sebagai puji kepada Nabi. Ha, lepas pada selesai adat-adat dia dengan Allah Ta'ala, adat hormat dia kepada Nabi dan keluarga Nabi, maka baru start dengan kitab dia, isi gapuh dia nak raya. Ha, sebab itu ada keberkatan kepada penulis ulama-ulama muktabar, dia ada tertik training dia kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi, kepada puji-puji kepada Allah. Nak, kenapa semua ini? Kerana sikit adat kita kepada Allah Ta'ala. Ha, ni, baik. Alladhi fatara as-samaa'a wal ardh. Hadi alladhi fatara as-samaa'a wal ardh bi qudratihi wa dabbara al-umura fid daraini bi hikmatihi. Ha, ini kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Katanya, kata Imam Al-Ghazali, alladhi fatara as-samaa'a wal ardh. Tuhan alladhi tu yang, maknanya Tuhanlah yang menjadikan fatara as-samaa'a wal ardh, menjadikan langit dan bumi. Ha, langit dan bumi maknanya kalau kita sebut apa dia, petala langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Ha, petala-petala ni lapislah. Ha,
sebagaimana disebut dalam oleh ulama kepada kita pada penceritaan pada malam Isra' dan Mi'raj. Kalau kita berhasil dia, masa Isra' tu dan masa Mi'raj, bagaimanakah perjalanan Nabi SAW nak mengadap ataupun nak menemui Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Bermula daripada langit yang pertama, kata ulama, Nabi bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naik pada langit yang kedua, kata ulama, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian naik lagi sampai langit yang ketiga, maka Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kata ulama, antara manusia yang paling comel. Tapi setengah ulama menyebut bahawa comel Nabi kita Nabi Muhammad lagi pada Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Hebat tak hebat Yusuf, comel tak comel dia, sebut dalam Quran kisah dia. Ada kisah khusus pada dia nak cerita bagaimanakah gambaran semak dia, handsome dia Nabi Yusuf. Tapi ulama sebut bahawasanya Nabi Muhammad ditutup semak dia tu, handsome dia tu, dia akan buka pada hari akhirat nanti. Kita boleh tengok setara mana comel Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mananya langit ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Sapa langit keempat, maka Nabi kita Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Idris. Kemudian sapa langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Sapa langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Maka sapa langit keenam, inilah berlakunya perbualan Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Setelah mana bila mana Nabi kita naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka disitulah apa yang dikatakan sebagai pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ialah hak kepada langit ketujuh. Itu kata ulama lah. Lepas pada Sidratul Muntaha tu, maka jumpa dengan Allah Ta'ala. Bila naik tu, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak padai umatmu nak buat 40 waktu. Umat aku pun kata tak ada nak buat 40 waktu sehari semalam. Sedangkan umat aku, kata Nabi Musa, lagi kuat, lagi hebat, gagah lagi, perkasa lagi, umur panjang lagi. Maka di situ berlakunya perbualan, maka Nabi pun Nabi Musa bagi nasihat kepada Nabi Muhammad supaya minta kurang, minta tawar, dikurangkan daripada 40 sikit demi sedikit, maka akhir sekali sampai kepada 5 waktu sehari semalam. Hak kita ada buat tu. Tu pun Nabi Musa besar lagi, gilah jumpa dengan Allah Ta'ala lagi Nabi Muhammad, minta dia kurang lagi. Maka kata Nabi Muhammad, semuanya aku rasa malu dengan Allah Ta'ala. Sampai 5 pun nak minta kurang lagi, di manakah kemuliaan umat Nabi Muhammad? Maka kata ulama, walaupun kita semayang 5 waktu sehari semalam, maka kata ulama adalah balasan ataupun pahala dia seumpama kita semayang 40 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini gambaran ataupun satu penceritaan oleh ulama kepada kita tentang bagaimanakah yang dikatakan sebagai tujuh lapis langit. Kemudian Allah Taala sebut juga dalam Quran, bila mana timbul persoalan langit dengan bumi, hok mana buat dulu? Boleh buat teka ni. Langit dengan bumi, hok mana buat dulu? Kata Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-29, Allah Taala sebut, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summastawa ila as-sama' fasawwaakunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim, kata Allah. Maka dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit. Maknanya Allah Taala buat bumi dulu, barulah Allah Ta'ala buat langit. Dia itu soalan cepuk emas lah. Dia maknanya pas pada selesai bumi, maka Allah Ta'ala pun buat langit, lalu dijadikannya sebagai tujuh lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maknanya ini adalah menjawab persoalan, apakah yang manakah diciptakan terlebih dahulu, sama ada langit ataupun bumi. Maka benda ini disebutkan oleh pengarah kita Bidayah wa Nihayah, iaitulah Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jelas menunjukkan gambaran kepada kita, Allah Taala buat bumi dulu baru buat langit. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi, allazi fatara as-samaa'i wal ard bi qudratihi. Maknanya
Tuhan yang menjadikan tujuh putaran langit dan bumi dengan kudratnya. Mana kata dengan kudratnya? Dengan kuasa Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala buat langit dan bumi dengan kuasa dia semata-mata. Tak ada orang tolong. Tak ada bantu. Tak ada kata membantu Allah Ta'ala buat bumi, langit semua duduk. Hanya semata-mata dengan kudratnya, maknanya kudrat Allah Ta'ala. Dan mengira-ngirakan. Maknanya mengira-ngirakan, maknanya mentadbirkan segala pekerjaan. Mengira-ngira namanya Allah Ta'ala susun berlaku segala pekerjaan dua negeri ini dengan hikmahnya. Maknanya Allah Ta'ala buat berlaku, aturan Allah Ta'ala berlaku. Hebat Allah Ta'ala. Boleh buat satu benda, satu keadaan yang tidak ada. Tidak ada kekurangan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Maknanya dengan kuasa dia je dia boleh buat bumi dan langit. Dan dalam masa sama dia mentadbir alam semesta. Baik. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Imam Al-Ghazali sambung lagi. Dia ambil ayat Al-Quran. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang menjadikan, siapa dah yang menjadikan juga ni? Kembali kepada Allah Ta'ala tadi. Masih lagi menceritakan tentang Allah Ta'ala. Yang menjadikan segala manusia. Siapa dia? Kita lah. Yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok perdiriannya. Maknanya Allah Ta'ala buat manusia dalam keadaan terlebih baik pada kejadian manusia. Allah Ta'ala buat manusia dengan sebaik-baik kejadian. Lagu mana pula disebut oleh Allah Ta'ala pada surah Al-Isra ayat yang ke-70? Kata Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Allah Ta'ala ada ketika dia memuliakan anak Adam. Lagu mana? Ada asbab dia. Kami angkut mereka di darat dan juga di laut. Kami beri rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk kami ciptakan. Kata Allah. Maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi pujian kepada manusia. Sebab apa? Sebab manusia kadangkala berada pada sebaik-baik kejadian, tapi kadangkala manusia boleh jadi seburuk-buruk kejadian. Bergantung kepada kita yang menentukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala menyamukan manusia, ulaika kal an'am. Kata Allah, sesungguhnya mereka itu, iaitulah manusia, seperti mana binatang ternakan. Puluk. Kalau saat ini Allah Ta'ala puji, tiba-tiba kata manusia seperti binatang puluk. Sebab apa? Sebab bergantung kepada kita. Kita yang menentukan di manakah tahap kedudukan kita. Bila mana manusia tidak dapat mengawal emosi dia, jiwa dia, nafsu dia, akal dia, tak boleh nak jaga diri dia sendiri, maka pada ketika itu manusia adalah kal an'am, sebagaimana binatang. Di maknanya, jangan kita rasa agah, yang kita rasa bangga kita dijadikan sebagai manusia. Betul, kita adalah sebaik-baik kejadian, tapi bergantung kepada kita. Kalau kita nak memuliakan kita, maka kita sendirilah yang berhak untuk memuliakan kita. Dan bagaimana cara? Jaga diri kita sendiri. Maknanya dalam kitab ini disebut allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan segala manusia dalam keadaan terlebih elok pada pendiriannya. Sebaik-baik kejadian ialah manusia. Maknanya janganlah kita memalukan diri kita sendiri dengan cara kita menyalahi adat pada penciptaan manusia. Tu hebat Syamil dah. Tu hebat baik dah. Kejadian sebaik-sebaik kejadian. Tapi kita sendiri yang menyebabkan diri kita jadi lebih hina daripada binatang. Sebab itulah pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat supaya kita tak tergolong daripada kalangan manusia-manusia yang Allah Ta'ala keji, Allah Ta'ala hina. Sambung lagi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatih. Imam Ghazali sambung lagi, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan tiada dijadikan jin dan manusia melainkan kerana, kenapa? Untuk beribadat akan dia.
Siapa dia tu? Allah Ta'ala lah. Kena ingat, walaupun kita sebaik-baik kejadian, dalam masa yang sama kita diberi amanah untuk kita buat tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Sebagaimana sebut juga dalam surah Az-Zariyat, kata Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Itulah merupakan matlamat kejadian kita. Bukan nak suruh kita suka-suka atas dunia dah. Bukan saja-saja Allah Ta'ala buat dah. Tapi hakikat kita, kejadian manusia adalah semata-mata nak suruh kita kita menyembah ataupun berabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara mengabdikan diri? Maknanya kita kena turutlah apa Allah Ta'ala suruh. Ini kita mengaku sebagai abdun, sebagai hamba Allah, tapi dalam masa yang sama kita tinggal Allah Ta'ala suruh. Dia alik buat Allah Ta'ala lari seumur. Ini kapulangnya lah, kapul ni alhamdulillah bagus belakang. Noyaknya, matlamat kejadian manusia dan juga jin sebagaimana ayat Quran sebut tadi adalah untuk illa liya'budun, untuk sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ini baik. Wattariqul wadih. Sambung lagi. Wattariqun wadihun lilqasidina waddalilu alaihi laihun linnazirina walakinallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini satu kata-kata yang disambung ataupun disebut oleh Imam Al-Ghazali lagi dalam kitab dia Minhajul Abidin. Katanya macam mana? Katanya dan jalan. Apa maksud jalan? Maksud tariq, iaitulah jalan nak menuju kepada Allah Ta'ala. Dan jalan itu, mana jalan kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu amat nyata bagi bagi siapa? Segala orang yang mengkosak akan dia. Jelas dan nyata, kalulah dengan syarat kita ni nak kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Pasal kita ada dah tujuan kita. Supaya kita nak pergi mana-mana lah. Kita nampak dah mana tujuan kita, maka kita tahu lalu jalan kita nak pergi. Hak jadi masalahnya, bila mana kita tak tahu matlamat kita, kenapa kita nak dalam hidup kita sehari-hari. Dan akhirnya, merayau-rayau jiwa kita. Tak ada panduan, tak ada pedoman. Kenapa tak ada matlamat kita nak kepada Allah Ta'ala? Dia maknanya bagi orang yang nampak nak kepada Allah Ta'ala, dia kosak dalam diri dia, dia kosak dalam hati dia, dia nak kepada Allah Ta'ala, maka jadi satu kemudahan bagi dia. Dia akan nampak Allah Ta'ala, dia akan kenal Allah Ta'ala. Dia maknanya bagi orang yang mengkosak akan dia, akan Allah Ta'ala. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Bagi orang yang berhati, bagi orang yang nak kenal, betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, cari jalan nak kenal bagi Allah Ta'ala, maka dia akan jumpa dalil-dalil yang amat-amat nyata. Segala-galanya telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dihurat oleh Nabi, disebut pula oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, disebut juga oleh kias-kias ulama, pendapat-pendapat daripada ulama muktabar. Maknanya jelas berlakon tu. Cuma lah ni tinggalnya kita yang cari. Dia kita yang ngaji, barulah kita nampak matlamat kita. Kalau kita cokoh ngaji tak si, gapo tak si, maka kita tak akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Maksud jumpa maknanya kita tak akan kenal, betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala. Setakat kenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan, itulah. Dia semari jaga-jaga. Kapa lah ya, kapa ni ngaji belakang, alhamdulillah. Maknanya, nak kepada kita pehel, kapa dia matlamat kita dalam kehidupan kita. Bila kita pehel, maka kita akan nampak jalan, kita akan nampak dalil-dalil yang nyata bagi orang-orang yang mencari Allah Ta'ala. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Hanya kita takut satu ketika Allah Ta'ala akan menyesatkan kita dalam keadaan khabar-khabar kita ni tak pas. Ini dikatakan sebagai khabar-khabar tak khabar. Tak khabar, sebenarnya kita ni makin jauh dengan Allah Ta'ala. Pas hari-hari semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan daripada kalangan orang-orang yang sesat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, daripada surah Al-An'am, kata Allah Ta'ala, "Kul inni nuhitu
an a'budu alladhi tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin, kata Allah. Ha, dia Allah Taala kata dah, katakanlah wahai Muhammad. Ha, ini satu pesanan bagi Nabi Muhammad. Kata Allah, Allah SWT, sungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Maka katakan wahai Muhammad, aku tidak akan menurut hawa nafsu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesaklah aku, dan tiadalah aku daripada kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Taala. Koci dia ada mana? Koci dia ialah pada kita sendiri. Turut pada hawa nafsu kita, turut kepada Allah Taala lagi. Kalau kita duduk turut hawa nafsu, duduk buah Allah Taala lagi, maka di situlah menggambarkan bahawasanya kita juga berada daripada kalangan orang-orang yang sesak pada di sisi Allah Taala. Nah, sebab itu jangan kita biarkan Allah Taala menyesakkan kita dengan sesak yang nyata maknanya. Kadang-kadang kita tak perasa, kita duduk turut hawa nafsu semua. Khabar-khabar hanya pasari-sari, tak khabar umur semakin tu, amal tak bertambah, dosa tak bertambah. Maka dalam keadaan itu susah nak kepada mujahadah, kita lawai hawa nafsu. Jangan ditunggu sangat kehendak kita hok bercanggu dengan kehendak Allah Taala. Kenapa pakak-pakak beringat? Maknanya Allah Taala menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Ikut Allah Taala lah. Kalau dia rasa kita di jauh-jauh, maka dalam keadaan itu Allah Taala sesatkan kita dalam keadaan kita sendiri pun tak sedar. Dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, makna dikehendaki oleh Allah Taala. Dalam masa yang sama Allah Taala juga boleh beri hidayah kepada seseorang. Kita kena ingat hidayah itu adalah milik Allah Taala. Dan dalam masa sama kita kena minta. Allah Taala sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Ayat ini kata ulama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana asbabun nuzul menyebutkan kepada kita bahawa satu ketika pak saudara Nabi sendiri Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur atau dia beriman. Maka pada ketika itu Nabi sedih, Nabi berdoa minta dengan Allah Taala, ya Allah, berikanlah hidayah kepada pak saudara aku Abu Talib. Maka pada ketika itu kata ulama disebut oleh Allah Taala, Allah Taala jawab kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tak boleh beri hidayah kepada orang yang suka, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Taala memberi hidayah kepada hak dia nu. Makna hidayah ini bergantung kepada Allah Taala. Tapi dengan syarat kita kena ada usaha, kita nak berubah, kita nak jadi baik. Sentiasa minta doa dengan Allah Taala supaya Allah Taala beri hidayah kepada kita. Bukan hidayah nama orang itu, atau orang lain. Hidayah maknanya petunjuk supaya kita semakin hampir kepada Allah Taala, supaya kita tidak sesat pada jalan yang lain. Itu dipanggil sebagai hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah, dan Allah Taala lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Allah Taala tahu belaka setara mana usaha kita untuk dapatkan hidayah daripada Allah. Orang tengok setara mana kerja buat kita, betul ke tak cara kerja buat kita ni, ibadat kita ke, kebaikan kita ke, kebajikan yang kita buat ni, betul ke tak dengan cara orang nak hidayah daripada Allah Ta'ala. Kalau kita buat amal lebih kurang, semaya pun jari-jari, maka jauh lagi daripada Allah Ta'ala. Kita minta doa pun Allah Ta'ala tak beri. Maka nak tak nak biar ada usaha. Dia minta betul-betul di samping dalam masa yang sama kita ikhtiar supaya kita sentiasa ikut kehendak Allah Ta'ala, buat hak Allah Ta'ala suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Baik. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Orang yang nak petunjuk, maka Allah Ta'ala akan nampak, akan tahu belakang. Sebab apa? Innallaha alimun bima fis sudur, sungguhnya Allah Taala akan tahu segala-galanya yang ada dalam hati kamu. Mu nak berubah, Allah Taala tahu. Mu nak kekal dalam keadaan kamu, Allah Taala tahu belaka. Taklah tak susuklah daripada Allah Taala. Dengan manusia boleh teh susu, boleh teh pekuk. Pakai jubah besar, pakai subeh besar baku, jubah berceleret, pakai piyuh semua. Boleh tutup. Tapi hakikatnya dalam hati kita Allah Ta'ala yang tahu berlaku-laku.
Ha, jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga diri kita, jangan sampai Allah Taala meletakkan kita daripada kalangan orang-orang yang sesat dan daripada kalangan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kemudian kita kena banyak doa biar sentiasa ada petunjuk untuk kita, biar kita berubah daripada sehari ke sehari, biar ada perubahan kita. Jangan duduk main takat tulur, mari pula gitu hari ni, pula gitu esok, pula gitu juga, tak ada. Tak ada sumbang untuk diri sendiri, tak ada sahih-sahih untuk kita boleh bangga pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, berasa cukuplah setakat itu untuk kuliah kita pada malam ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi al abrarut tayyibin al ajma'in. Ini satu doa pula lepas pada pengarah kita, mari bismillah, kemudian puji kepada Allah taala, kemudian satu peringatan kepada kita. Maka di sini pengarah kita ini Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sambung pula dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tertib pengarah kita nak menunjukkan di sini satu adab kepada Allah taala, kepada Nabi, dan juga peringatan kepada pengarah kita dan juga kepada kita semua khususnya. Jadi cakap itulah pada malam ini, insyaallah kita sambung pada kuliah akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.